Pemirsa, sangat luar biasa penyambutan menggunakan tarian kerinci dalam kegiatan anggota MPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi, Dr. Andes Haji Hasan Basir Agus, melaksanakan dan menghadiri serap aspirasi masyarakat di Desa Baru, Semberah, Kecamatan Tanah Cogo pada Senin 15 Mei. Kegiatan serap aspirasi masyarakat dilaksanakan di dalam Gedung Serbaguna, Desa Baru, Semberah, Kecamatan Tanah Cogo, Kabupaten Kerinci, Jambi. ABA didampingi anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Golkar Dapil Kerinci Sungai Penuh Aprio Dito Umar dan tenaga ahli MPR DPR RI. Disambut oleh Edi Jaduar, SPDI MPD, Garis Baru Semberah, Babinsa Desa Baru Semberah, Tokoh Masyarakat Desa Baru Semberah, Ibu-Ibu Pengajian BKMT, dan juga 120 orang peserta serap aspirasi masyarakat di Desa Baru Semberah. Anggota MPR RI Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus mengatakan, menghadiri acara serap aspirasi masyarakat adalah satu program daripada anggota MPR di daerah pemilihannya dapilnya. Di Desa Baru Semberah di tempat gedung Serbaguna, Desa Baru Semberah. Dalam kesempatan ini HBA mendengarkan aspirasi masyarakat di wilayah Desa Baru Semberah secara langsung. HBA berharap semoga aspirasi masyarakat ini bisa ditanggapi, bisa disalurkan sesuai keluhan dari masyarakat. Pagi hari ini saya berkunjung ke Desa Semerah, ya, Kabupaten Kerinci. Salah satu desa di Kabupaten Kerinci juga, Kecamatan Tanah Cogo. Dan saya didampingi oleh kepala desa. Alhamdulillah, ini merupakan kegiatan saya sebagai anggota MPR tentang menangkap aspirasi masyarakat. Sementara itu, Edi Jaduar, Kades Baru Semberah mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada HBA sudah hadir di desa mereka. Edi menyebut dalam aspirasi ini masyarakat ingin HBA mewujudkan untuk pembangunan masjid. Selain itu, ia juga mendukung jika HBA terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Terima kasih. Pertama, kita menyampaikan terima kasih kepada Pak HBA yang sudah memilih Desa Baru Semberah sebagai si Asmas DPR RI. Jadi seperti yang disampaikan oleh masyarakat tadi, masyarakat berharap kepada Pak ABA untuk membantu mewujudkan pembangunan masjid. Nah tadi alhamdulillah interaksi antara masyarakat dengan beliau cukup baik dan masyarakat sepakat dan mendukung beliau untuk program-program ke depan. Harapan ke depan kepada Pak ABA, Pak? Harapan kami ya Pak ABA selalu sehat, makin sukses dan bisa terpilih lagi ke Terpisah, Ibu Kandaria, perwakilan tokoh masyarakat Desa Baru Semberah mengatakan, sangat berterima kasih kepada HBA yang telah mendengarkan dan mengabulkan aspirasinya, terutama untuk bantuan pembangunan masjid dan membantu baju seragam pengajian Yasin dan ibu-ibu di Desa Baru Semberah. Kedatangan yang pertama di Desa Baru Semberah. Jadi ini adalah Pak ini sudah untuk pernah waktu menjabat di Bapak-Ibu ada yang silakan Pak Kades ya. Itu pernah membantu kita berupa jembat untuk anggota Yasinan. Jadi apa saja Bu aspirasi Bu tadi? Aspirasi Bu tadi kita itu dengan minta bantuan berupa kepada para tamu undangan Yasinan agar dapat menuju dan juga membangun masjid.
Kemudian moderator tenaga ahli MPR RI yang cerdas dan handal, Insinyur Haji Syahrah Salin, memberikan waktu untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Ada salah satu tokoh masyarakat bertanya, menyampaikan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan rumah tahfiz dan masjid Nurul Falah. Dan aspirasi dari ibu pengajian Yasinan Desa Baru Sumbera untuk bisa membuatkan seragam pengajian atau yasinan. Setelah melaksanakan tanya-jawab, mendengarkan keluhan dari masyarakat, kegiatan ditutup dengan doa bersama, sekaligus mantan Gubernur Jambi yang terkena dermawan ini memberikan Al-Quran, sarung, tasbih, dan uang transportasi kepada 120 orang lebih peserta aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan ini, HBA juga menyempatkan meletakkan batu pertama rumah tahfiz dan Masjid Nurul Falah beserta Apriyodito Umar, anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang luar biasanya lagi, masyarakat Desa Baru Sumbera yang hadir pada giat aspirasi masyarakat mendapatkan uang transportasi, menginfakkan semua uang transportasinya untuk pembangunan Masjid Nurul Falah. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA. Tambahin gedang itu, om. Yang gedangnya. Ah, iya.